Okay, so tadi macam mana cara cik dah buat eclairs, nak sebut dia pun berbelit lidah, eclairs, eclairs, lantak lah salah sebut pun bukannya berdosa pun kan. Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel cik dah lidah. Okay, so untuk video hari ni macam yang penampak dekat depan ni, hari ni cik dah ada buat eclairs. Sorry kalau cik dah punya pronunciation ada tersilap ke, tersalah ke, maklumlah kita punya lidah ni lorak orang utara kan. So mungkin akan ada kelaut-kelaut sikit lah sebutan dia. Okay, so untuk eclairs ni pada siapa yang tak tahu, dia berasal daripada negara Perancis. Cheese ni adalah salah satu dessert ataupun orang panggil kuih lah, kalau dekat Malaysia kita sebut kuih lah, yang sangat popular dekat sana. Dari segi rupa bentuk, dari segi bahan nak buat dia dan juga cara nak buat dia sama macam kita buat churros, cuma beza dia churros kita goreng. Untuk eclairs ni kita kena bakar, dan bahagian dalam eclairs ni kita kena letak filling, kemudian bahagian luar dia kita kena salutkan dengan coklat macam yang cik dah buat ni, macam yang pernah nampak kat depan ni lah. Okay, so ni first time cik dah buat, cik dah tak tahu rasa dia macam mana, sedap ke tidak rasa dia, cik dah tak tahu. Okay, so macam biasa nanti cik dah akan share dengan hampa macam mana rasa eclairs ni. Tapi sebelum tu, jom kita tengok macam mana cara cik dah buat eclairs ni dulu. Okay, first sekali kita kena buat dia punya vanilla custard. So kita perlukan 1/4 cawan gula, 1/8 cawan tepung jagung, 2 biji kuning telur, esen vanila, dan juga last sekali 1 cawan susu. Yang ni cik dah guna susu full cream Dutch Lady. Okay, so mula-mula sekali kita campurkan 2 biji kuning telur, gula dan juga tepung jagung dalam satu bekal. Kacau sampailah semua bahan ni sebati. Okey, lepas tu kita masukkan susu 1 cawan dan juga setengah sudu esen vanila dekat dalam kuali. Kacau sampai sebati dan kita panaskan susu ni dekat atas api, tapi jangan sampai mendidih, kita nak dia suam-suam kuku je. Okey, kemudian kita tuangkan sikit susu ni dekat dalam bacuan telur tu tadi. Kacau sampai sebati. Bila dah sebati, kita masukkan lebihan susu tu tadi, kita tuang je semua bagi habis. Okey, so kita kacau sampai dah sebati. Lepas tu kita tuangkan balik dekat dalam kuali dan kita masak adunan custard ni guna api yang perlahan sahaja. Jangan guna api besar, nanti cepat hangit. Okey, untuk adunan custard ni apa kena kacau selalu, jangan tinggal, nanti dia berketul-ketul. Kacau sampai lah jadi pekat likat macam ni. Okey, so adunan custard ni kita kena sejukkan dulu dalam 10 minit. Lepas tu barulah kita masukkan dekat dalam piping bag macam ni. Okey, lepas tu kita sejukkan pula kita punya vanilla custard ni dekat dalam peti air lebih kurang 2 jam sebelum kita guna. So sementara kita tunggu dia sejuk, kita buat dia punya chook pastry. So cik dia guna 3/4 cawan tepung gandum, setengah cawan ayam kosong, butter cik dia guna yang salted butter, dan juga last sekali telur ayam. Okey, so mula-mula sekali masukkan 50 gram butter bersama dengan setengah cawan ayam kosong, dan kita masak adunan ni dekat atas api sampailah butter tu cayak dan mendidih. Okey, so bila kita nampak dia dah mendidih macam ni, kita perlahankan api. Kemudian kita masuk 3/4 cawan tepung gandum dan kita kacau sampailah adunan ni dia sebati jadi sebiji doh yang lembut. Waktu ni api buka tau, tapi api kecil. Okey, so bila dah jadi macam ni, kita kena sejukkan dulu lebih kurang dalam 10 minit macam tu. Okey, lepas 10 minit kita masukkan sebiji telur ayam dan kita kacau sampai ada sebati. Waktu ni adunan ni dia suam-suam kuku. Okey, so bila dah jadi macam ni, kita masukkan lagi sebiji telur ayam dan kita kacau lagi sampai adunan ni dia sebati. Dan untuk yang second ni, adunan ni dia akan jadi macam melekit-lekit sikit. Okey, so untuk dia punya acuan, cik dah guna nozzle bintang macam ni. Masukkan acuan ni dekat dalam piping bag. Kalau piping bag yang penipis, make sure pakai 2 lapis sebab takut nanti dia pecah waktu kita nak pipekan adunan. Untuk adunan ni kalau berperasan, dia sama macam kita nak buat churros dan juga cream puff. Memang kita guna adunan yang sama, cuma beza dia eclairs ni nanti bahagian dalam dia ada filling vanilla custard dan bahagian luar dia kita salutkan dengan coklat. Itu yang membezakan dia dengan churros dan juga cream puff. Okey, so untuk loyang tu cik dah lapikkan dengan baking paper supaya dia tak melekat nanti bila kita bakar. Kemudian kita pipekan kita punya adunan eclairs ni dekat atas dulang. Okay, so dia punya bentuk sama macam kita nak buat churros kan. Cuma beza dia churros kita kena goreng, macam eclairs kita kena bakar dekat dalam oven.
Okay, so untuk satu adunan ni cik dah dapat 10 ketul je. Kalau hangpa ramai dekat rumah, make sure buat lebih. Sebab benda ni kalau makan memang tak cukup satu. Takut berebut pula nanti. Okay, so kita masak adunan ni dekat dalam oven. Pastikan oven dipanaskan terlebih dahulu. Suhu 190 darjah Celsius, api atas bawah selama 20 ke 25 minit bergantung kepada suhu oven masing-masing. Okay, so dah siap kita punya eclairs. Kalau nampak ada pecah-pecah sikit tu tak apa, abaikan je. Sebab nanti kita nak salut dengan coklat bahagian atas dia. Dah tak nampak dah pecah-pecah tu. Okay, so kita sejukkan dulu. Kemudian kita buat dia punya salutan coklat. Cik dah guna setengah cawan dark coklat. Okay, so coklat ni kita cayakkan guna kaedah double boil. Okay, so bila kita punya coklat dah cayak, kita masukkan setengah sudu butter. Kacau sampai lada sebati. Dan last kali kita masukkan satu sudu besar susu. Susu cik dah guna susu full cream Dutch Lady. Kacau sampai lada sebati. Okey, lepas tu kita ambil kita punya eclairs yang dah sejuk tadi. Kita buat dua lubang kat bahagian belakang dia guna pisau. Okey, lepas tu kita paipkan vanilla custard kat bahagian dalam dia sampai penuh. Nak tahu dia penuh macam mana? Bila hangpa pegang dia rasa berat. Ha, tu tanda dia dah penuh. Lepas tu kita celupkan dekat dalam coklat. Coklat ni kena suam tau. Kalau dia sejuk nanti dia terlampau pekat, susah dia nak lekat. Okey, so dah siap kita punya eclairs. So eclairs ni kita kena sejukkan dekat dalam peti ais sejam ke dua jam sebelum kita makan. Bagi coklat dia kerah dulu, bagi feeling dia sejuk dulu. So barulah nikmat kita makan benda ni. Okay, so macam ni lah rupa eclairs yang cik dah buat. So, jom kita start makan. Nanti cik dah share dengan apa macam mana rasa kuih orang Perancis yang nama eclairs ni. So, selamat mencuba dan jom kita start makan. Okay, so tadi macam mana cara cik dah buat eclairs. Nak sebut dia pun berbelit lidah. Eclairs, eclairs. Lantaklah kalau sebut pun bukannya berdosa pun kan. Okay, so sebelum cik dah start makan, cik dah nak tunjuk feeling dekat dalam dia. Okay, so ni dia punya texture kat dalam dia. Apa boleh tengok. Okay, so jom kita start makan. Nanti cik dah share dengan apa rasa dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi rasa, pada cik dia, okay rasa dia. Siapa yang suka coklat, siapa yang suka makan churros, siapa yang suka makan cream puff, yes, mungkin apa akan suka. Dia sama macam kita makan cream puff. Cream puff kan ada filling kat dalam, cuma beza dia tak ada coklat je dekat luar dia. Macam cream puff kan bentuk dia macam bulat-bulat. Yang ni bentuk dia panjang-panjang, lonjong-lonjong. Feeling dalam dia lembut sangat. Budak-budak memang akan suka sebab dia coklat. Sedap juga makan benda ni. Dia layan tau makan benda ni sebab dia lembut, soft kat bahagian dalam dia. Bila gigit, dia punya feeling tu sayang je kat dalam mulut tau. Okay, so selamat mencuba kepada siapa-siapa yang nak try buat eclairs. Rasa dia sama macam cream puff. Cuma beza dia yang ni ada coklat kat bahagian luar dia. Okay, so selamat mencuba dan insyaAllah jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ni. Dan bye. Assalamualaikum.